Asam urat merupakan salah satu penyakit persendian yang menyebabkan rasa nyeri yang berkepanjangan. Jerawan dan juga daging merah sering dianggap sebagai penyebab munculnya asam urat. Tapi tahukah Anda, tidak hanya makanan hewani saja yang dapat menyebabkan asam urat Anda meningkat. Mengonsumsi bahan makanan nabati pun juga dapat menyebabkan Anda terkena asam urat. Bahan makanan apa saja ya? Simak Bincang Sehat Dr. Tengku Anisa dengan dokter spesialis gizi klinik Meta Satyani di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Penyakit asam urat ini cukup terkenal di masyarakat, Dok, dan juga penderitanya biasanya orang-orang yang berusia tua atau sudah lansia seperti itu ya, Dok ya. Tapi tidak terbatas dengan dewasa muda juga. Nah, Dok, ini banyak banget masyarakat yang bertanya-tanya atau penasaran seputar asam urat ini, Dok. Katanya asam urat ini biasanya terjadi karena makan makanan hewani. Ya kan? Daging merah dan lain-lain. Masyarakat banyak yang berpikir seperti itu. Nah, itu gimana, Dok? Itu benar atau tidak? Fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta. Tapi daging hewan jenis apa yang bisa menyebabkan peningkatan asam urat, itu yang perlu kita bahas sama-sama untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi, daging adalah salah satu sumber purin. Nah, konsumsi purin yang tinggi ini adalah yang dapat menyebabkan peningkatan asam urat, Dokter. Nah, salah satu bahan makanan yang tinggi purin adalah daging merah, seperti daging sapi, kemudian daging kambing, terutama yang berlemak tinggi. Kemudian yang kedua adalah seafood, ya. Seafood di sini adalah udang, kemudian kerang, dan juga kepiting. Kemudian yang paling tinggi purinnya adalah jeroan, seperti otak, hati, ampla, paru, dan teman-temannya, ya, Dok. Nah, jadi untuk yang mengandung tinggi purin, kadarnya itu bisa sekitar 100 sampai 500 mg per saji. Sementara kalau jeroan nih, Dok, bahkan bisa lebih dari 500 mg per 100 gram jeroan. Di depan kita nih, Dok, ini udah ada macam-macam sayur-sayuran nih, Dok. Nah, kalau kayak sayur-sayuran seperti ini gimana nih, Dok? Mulai dari kandungan gizinya, terus kenapa sih kita nggak boleh atau dikurangi sayurannya, terutama untuk orang-orang yang asam urat? Apakah tinggi purin atau bagaimana, Dok? Mungkin pemirsa di rumah penasaran. Ini di sini depan kita nih ya, Dokter Nisa, udah ada wortel, ada brokoli, ada kembang kol, dan juga ada bayam. Nah, ini bayam ya dan juga kembang kol adalah dua jenis sayur yang seringkali di masyarakat sarannya adalah dibatasi supaya tidak meningkatkan asam urat. Oke, berarti bayam ini ya, Dok, ya, dan juga kembang kol. Betul. Nah, di luar itu kadang suka ada yang menyebut juga kangkung harus dibatasi. Nah, kenapa? Karena memang keduanya ini memiliki kadar purin yang cukup tinggi jika dilihat dibandingkan di dalam golongan sayur. Oke, namun begitu jumlahnya memang masih jauh lebih rendah dibandingkan yang protein hewani tadi, Dok. Ya. Nah, untuk brokoli dan juga untuk wortel termasuk golongan sayur yang aman karena memiliki kandungan purin yang rendah. Ya. Jadi bahkan di bawah dari 50 mg per sajinya. Per saji sayur itu sekitar 1 gelas belimbing, begitu. Nah, untuk sayur-sayur ini namun bukan berarti harus dihindari. Jadi jangan sampai salah fokus nih, Dok. Jadi menghindari sayur tapi tetap makan protein hewaninya. Nah, itu yang salah ya. Tidak boleh dilakukan karena nanti akan tetap meningkatkan asam uratnya. Seperti sayur-sayur ini pun harap dibatasi jumlahnya. Namun tetap dapat dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Oke, berarti walaupun penderita asam urat bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi sayuran, tapi dibatasi dan dipilih jenis sayurnya ya, Dok. Betul, ya. Dokter. Nah, oke, kalau udah sayur-sayuran nih, Dok, otomatis kita akan lanjut ke buah-buahan. Ya. Ada juga beberapa mungkin pemirsa di rumah yang beranggapan bahwa buah-buahan ini katanya tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang menderita asam urat, terutama yang sudah di jus seperti ini. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ini terkait buah, memang suka ada beberapa kepercayaan juga di masyarakat nih. Biasanya menyinggungnya tentang nanas. Katanya, Dok, nanas itu meningkatkan asam urat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita telaah lebih lanjut lagi dari penelitian yang sudah dilakukan, ternyata nanas aman untuk dikonsumsi penderita asam urat.
Nah, justru terkait buah, betul seperti yang disampaikan Dokter Nisa tadi, bahwa yang penting adalah kita memperhatikan bentuk olahannya. Jadi lebih baik, dokter, kita mengkonsumsi dalam bentuk langsung atau buah potong dibandingkan dalam bentuk jus seperti ini, ya. Jadi meskipun terlihatannya segar sekali ya, dok, iya, tapi lebih baik jika dikonsumsi dalam bentuk buah potong. Kenapa? Karena jus-jus seperti ini mengandung fruktosa yang tinggi, ya, gula fruktosa. Nah, gula fruktosa ini menyebabkan peningkatan asam urat yang lebih cepat, kemudian untuk pembuangan asam urat di dalam tubuh pun menjadi terhambat. Satu hal lagi, bahwa fruktosa ini tidak hanya ada pada jus buah, namun juga ada pada minuman manis dalam kemasan. Sehingga kita perlu berhati-hati, para penderita asam urat yang memiliki riwayat asam urat tinggi, batasi konsumsi minuman yang mengandung pemanis-manis buatan di dalam kemasan. Banyak banget pantangannya ya, dok, ya. Tadi kan ada buah-buahan yang kayak jus kayak gini nggak boleh, terus juga sayuran juga harus dipilih-pilih gitu ya. Bagaimana dengan kacang? Kita bicara kacang berarti kita bicara bahan makanan nabati, ya, sumber protein nabati. Nah, kacang-kacangan, kemudian tahu dan tempe, ya, tahu tempe kan orang Indonesia, wah, itu udah makanan utama juga nih buat orang Indonesia, ya. Untuk tahu, tempe, dan kacang-kacangan itu termasuk makanan dalam golongan purin yang memiliki kadar sedang, ya, sedang, atau 50 sampai 100 mg per sajinya. Persaji tahu kurang lebih sekitar satu ukuran besar dan tempe 2 potong untuk perkiraan, ya. Nah, untuk bahan makanan nabati dengan kadar purin yang sedang, yang jauh lebih rendah ya, dok, tadi dibandingkan yang tinggi purin, sebenarnya dapat dikatakan lebih aman untuk dikonsumsi dibandingkan protein yang hewani yang tadi, yang daging merah, yang seafood dan jeroan. Namun karena memang mengandung purin yang kadarnya sedang, artinya jika kita konsumsinya berlebihan, tetap beresiko menyebabkan peningkatan dari kadar asam urat dalam darah, ya. Tapi jangan khawatir, bahwa yang terpenting adalah mengetahui seberapa banyak protein yang dibutuhkan dalam sehari, kemudian diterjemahkan dalam protein hewani dan protein nabati, agar jumlahnya tidak berlebihan dan tidak menyebabkan peningkatan asam urat yang berlebihan, begitu, dok. Jadi gimana nih, dok, tipsnya untuk mungkin orang-orang di rumah yang sudah menderita asam urat? Banyak banget ternyata pantangannya. Jadi makanan apa yang boleh dikonsumsi oleh mereka? Yang pertama sekali ditanamkan adalah hindari konsumsi makanan yang tinggi purin, yaitu daging merah seperti daging sapi dan juga daging kambing, kemudian seafood terutama udang, kerang dan kepiting, dan juga jeroan, ya, jeroan seperti otak, ati, ampla dan teman-temannya. Dan yang kedua adalah perhatikan asupan protein. Sadari kebutuhan protein per hari, namun begitu tetap diperbolehkan untuk mengkonsumsi sumber protein seperti ikan, ayam, tahu, tempe dan kacang-kacangan pun boleh, namun tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah tetap mengkonsumsi air putih dalam jumlah cukup, yaitu 8 gelas sehari, untuk membantu pembuangan dari asam urat di dalam tubuh. Kemudian untuk yang terpenting adalah menjaga pola hidup sehat, yaitu olahraga cukup, kemudian dilakukan dengan tidur yang cukup, istirahat, dan juga menghindari makanan yang berlemak tinggi dan juga lemak jenuh, seperti makanan-makanan yang digoreng ataupun diolah dengan santan. Tujuannya adalah untuk menjaga berat badan tetap ideal. Dan untuk pasien-pasien kita yang sudah mengalami asam urat yang tinggi, dapat dilakukan pemantauan gejalanya. Jika, dok, memang sudah kadar asam urat yang tinggi ini menimbulkan gejala seperti nyeri sendi, harus dilakukan pemeriksaan ke dokter dan juga mengkonsumsi obat-obatan di bawah pengawasan dokter. Ya, terima kasih Dokter Meta atas informasinya yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, pemirsa Hidup Sehat, itulah Bincang Sehat saya bersama Dokter Meta. Saya Dokter Tengku Anissa. Saya Dokter Meta Satyani, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.